Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, HRC Channel. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mencoba firmware lama untuk STB ZTE B760H. Dan apakah masih bisa kita jalankan di tahun 2022 ini. Oke teman-teman, untuk peralatan dan bahan yang diperlukan antara lain, 1. USB mail to mail, yang kedua laptop atau PC, yang ketiga STB ZTE B760H, yang keempat driver, yang kelima firmware B760H, yang keenam adalah flash tool. Dan bagi yang baru pertama kali flashing STB ini, jangan lupa untuk driver MediaTek-nya diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau di PC-nya masing-masing. Next, selanjutnya kita jalankan SP Flash Tool-nya dan kita klik kanan dan pilih Run as Administrator. Nanti tampilan menunya seperti ini. Dan untuk settingan konfigurasi di SP Flash Tool-nya sebagai berikut. Di scatter loadingnya kita klik lalu cari file firmware yang kita simpan di laptop atau PC. Kemudian pilih file Android scatternya dan klik open. Di bagian download only kita rubah menjadi format all plus download. Kemudian kita klik download. Kita beralih ke STB-nya. Kita tancapkan terlebih dahulu USB mail to mail ke laptop atau PC. Kemudian tancapkan USB mail to mail yang ujungnya sudah terhubung dengan laptop atau PC tadi ke port USB 1 di STB. Nanti apabila berhasil terhubung, tampilannya seperti ini. STB otomatis akan terflash. Proses flashing sedang berjalan dan memerlukan waktu yang lumayan lama, dan kita tunggu sampai selesai. Untuk firmware ini dikembangkan dan dibagikan oleh Bank Du Bank Madrid. Terima kasih untuk Bank Du Bank Madrid yang telah membagikan firmware ini. Next, inilah tampilan awalnya ya teman-teman setelah di flash. Untuk aplikasi-aplikasinya lumayan banyak. Seperti saya jelaskan di awal tadi, dan untuk firmware ini sendiri merupakan firmware lama. Untuk aplikasi-aplikasi TV-nya sudah banyak yang close ya teman-teman. Selanjutnya kita akan setting internetnya. Kita klik di menu setting Mebox dan pilih connection. Lalu pilih wireless network dan teman-teman bisa pilih wifi-nya masing-masing dan masukkan kata sandinya. Next, kita setting resolusinya terlebih dahulu. Bila tidak sesuai dengan resolusi dari TV atau monitor. Masih di menu setting Mebox, kemudian pilih display dan teman-teman bisa pilih resolusinya sesuai dengan kebutuhan. Setelah wifi sudah terhubung, kita cek aplikasinya ya teman-teman. Untuk Aptoid TV masih bisa dipakai dan stabil. Dan di aplikasi Google Chrome masih bisa dan responnya cepat ya teman-teman. Di aplikasi iFlix, Hyacinth TV, Duta Film masih bisa dan tanpa nge-lag. Dan untuk YouTube-nya saya ganti juga versinya karena untuk aplikasi bawaannya sudah close. Sebenarnya untuk
firmware ini sangat ringan dan stabil. Namun karena merupakan firmware lama dan aplikasinya sudah banyak yang close, namun masih bisa kita gunakan dan kita akali dengan mengganti versi dari aplikasi yang masih support dan ramah dengan Android KitKat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.